بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى ودى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para عزنا الله وإياكم الحمد لله. Pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan materi kita. Tentang wasiat ulama bagi penuntut ilmu, pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita telah membahas bagian pertama dari wasiat Syekh Muhammad bin Saleh al Utsaimin yaitu al wasiat "ma'Allah" bagaimana selayaknya seorang Muslim, khususnya para penuntut ilmu, bersikap kepada Allah Azza wa Jalla, bagaimana. Uh, rutinitas harian seorang muslim kepada Allah Azza wa Jalla kita sudah sebutkan pada bagian pertama itu ada empat poin dan pada kesempatan kali ini insya Allah kita masuk ke bagian yang kedua wasiat yang kedua yaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana sikap kita kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bagaimana selayaknya seorang muslim khususnya penuntut ilmu bersikap kepada kepada baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam apa yang harus mereka lakukan yang pertama beliau rahimahullah menyebutkan an tuqaddima mahabbatahu ala mahabbati kulli makhluq engkau hendaknya engkau mendahulukan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dibandingkan kecintaan kepada seluruh makhluk. Wahdiyahu wa sunnatahu ala kulli hadin wa sunnah dan engkau mendahulukan petunjuk beliau Muhammad SAW dan sunnah beliau dibandingkan seluruh petunjuk yang lainnya. Ini wasiat yang beliau sampaikan sesuai dengan wasiat Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan perintah Nabi SAW di mana kita seorang yang beriman, seorang muslim wajib mendahulukan kecintaan kepada Rasulullah SAW dibandingkan kecintaan kita kepada seluruh makhluk. Nabi Ali sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi bi yadihi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Demi that, yang jiwaku berada dalam genggamannya. Tidaklah sempurna keimanan kalian sampai aku lebih kalian cintai dari orang tua kalian, anak kalian dan seluruh manusia. Kata Nabi SAW. Ini juga sesuai dengan hadis lain Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis. Thalathun. Man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga hal yang jika tiga hal ini ada dalam diri seseorang maka dia akan mendapatkan maka dia akan merasakan manisnya keimanan di antara tiga hal tersebut beliau sebutkan adalah ayyakun Allah wa rasuluh ahabbu ilaihi mimman siwahuma hendaknya Allah dan rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya ini yang beliau wasiatkan kepada kita hendaknya seorang muslim seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya mengedepankan kecintaannya kepada Rasulullah SAW dan klaim cinta kepada Nabi SAW bukan hanya di, di, mulut saja ya betapa banyak orang yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW ya semua orang bisa mengaku ya saya cinta kepada Nabi Muhammad SAW semua orang bisa mengucapkan tersebut semua orang bisa mengucapkan kata-kata tersebut tapi dia tidak buktikan dengan amalnya, dia tidak buktikan dengan uh, tata cara ibadahnya. Karenanya Allah menguji, ya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah jika kalian mencintai katakanlah jika kalian mencintai Allah fattabi'uni. maka ikutilah aku kata Nabi Muhammad SAW. Kita diperintahkan untuk bertiba mengikuti Nabi SAW. Ini bukti kecintaan kita kepada Allah. Terkadang orang mengaku cinta kepada kata mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi perbuatannya, ya, tingkah lakunya, Itu menunjukkan dia tidak cinta kepada Nabi SAW. Dia menyelisihi apa yang Nabi Muhammad SAW perintahkan, mengaku cinta kepada Nabi Muhammad, tapi dia terang-terangan menyelisihi sunnah Nabi SAW. Nabi Alaihissalam memerintahkan kita untuk memanjangkan, memelihara jenggot, misalnya. Dalam banyak hadis, Nabi menyebutkan demikian wa'ful liha, liha. Dan banyak lafal-lafal Nabi menyebutkan, peliharalah jenggot, biarkanlah jenggot. Demikian. Tapi kita dapati, ya bahkan da'inya, terang-terangan dia mencukur jenggotnya. Tapi ngaku cinta sama Nabi SAW, tapi dia menyelisih perintah Nabi SAW. Menyelisih sunnah Nabi SAW, menyelisih sunnah beliau alaihissalatu wassalam. Bagaimana dia bisa dikatakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam memerintahkan kita semua khususnya laki-laki untuk sholat di masjid tapi kita malas melangkahkan kaki sholat di masjid kita malas melangkahkan kaki kita menuju masjid tapi kita ngaku cinta sama Nabi Wasallam. tapi kita menyelisih sunnahnya yang satu ini Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam memerintahkan kita untuk tidak memanjangkan pakaian kita di bawah mata kaki, dalam banyak hadis, tapi kita membangkang dari perintah Nabi Muhammad SAW yang satu ini. Banyak dari kita yang terang-terangan menjulurkan pakaian di bawah mata kaki dengan alasan, "Oh, saya tidak sombong." Orang-orang seperti ini mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi menyelisihi beliau dalam perintah-perintah beliau. Menyelisihi tuntunan Nabi Muhammad SAW. Menyelisihi petunjuk Nabi SAW. Itu petunjuk Nabi. Tapi, tapi diselisihi oleh mereka yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karenanya Syekh Muhammad bin Salih, Syekh Muhammad bin Saleh al Uthaimin ketika menyebutkan poin dalam wasiat ini beliau menyebutkan kita hendaknya mencintai Nabi SAW kemudian beliau sambung kalimatnya wa ala kulli hadin wa sunnah. dan kita mendahulukan petunjuk Nabi dan sunnah Nabi dari seluruh petunjuk dan sunnah yang lainnya karenanya beliau menggandengkan dengan kita dengan kita membuktikan kita menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Kita mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi Alaihissalam dalam kehidupan kita, khususnya bagi para penuntut ilmu. Inilah buktinya: kecintaannya kepada Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Bagaimana kita membuktikan kita cinta sama Nabi? Semua orang bisa mengklaim dia cinta kepada Nabi Muhammad Alaihissalam. Semua orang bisa mengucapkan itu. Tapi, bagaimana cara dia membuktikannya? Buktikan dengan dia mengikuti semua petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha semak, semaksimal mungkin mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti sunnah-sunnah beliau, Wajaran beliau dan tidak menyelisihinya. Apalagi penyelisihan yang jelas-jelas dalilnya, larangannya, ancamannya seperti seperti yang tadi kita sebutkan misalnya isbal. Nabi Nabi sallallahu alaihi menyebutkan man asbala minal ka'bairi minal izar fa nar. Apa karena siapa yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki, maka tempatnya di neraka. Beliau ancam. Tapi kita remehkan ya, banyak kaum muslimin yang menganggap remeh dengan alasan oh kami tidak sombong, tapi dia mengaku cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ini tidak bisa dia membuktikan kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan masih melanggar sunnah-sunnah, melanggar tuntunan Nabi alaihi salatu مرين قدوها مرين قدوها يا ابليس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتخذه اماما لك في عبادتك واخلاقك بحيث تستحضر عند فعل العباده انك انك متبع له وكانه امامك تترسم خطاه وتنهج نهجه Hendaknya kita menjadikan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai imam Kuduah kita Dalam segala hal Dalam ibadah kita, kita jadikan beliau imam ya Kuduah kita dalam ibadah kita Dalam akhlak Kita jadikan Nabi Muhammad s.a.w. imam Kuduah kita dalam berakhlak Dan kita menghadirkan ketika kita melaksanakan ibadah Kita hadirkan dalam hati kita, kita sedang mengikuti ajaran beliau. Kita sedang mengikuti tuntunan beliau. Seakan-akan beliau ada di hadapan kita, kata, kata Syekh. Kita seakan-akan kita melihat beliau SAW dan kita mengikuti gerak-gerik beliau. Kita mengikuti langkah-langkah beliau. Bagaimana metode beliau dalam ibadah kita berusaha mengikuti. Tentunya ini dibutuhkan ilmu dalam hal ini. ya. Dibutuhkan kita Mempelajari sunnah-sunnah beliau lebih dalam, kemudian dalam berakhlak juga ya, tentunya kita tidak bisa menyamai akhlak Nabi Muhammad SAW. Ya, sangat jauh. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji akhlak beliau. Allah berfirman, "Wa inna kala ala azim. Ya, karena lanjutannya Syekh Huta'in menyebutkan, Wa dalika, Fi mukhalaqatin nas Annaka anakmu, maka Allah akan menasihati La ala azim. Demikian juga dalam kalian bermuamalah, ber berakhlak di hadapan manusia, hendaknya engkau berusaha mengikuti akhlak beliau, Muhammad SAW. Yang Allah sebutkan tentang akhlak beliau, wa inna ala azim. Sungguhnya engkau berada dalam akhlak yang mulia, sungguhnya engkau memiliki akhlak yang luar biasa, Allah memuji langsung akhlak Nabi Muhammad SAW, Tentunya kita sangat jauh ya untuk mengikuti akhlak beliau, tapi setidaknya kita berusaha memperbaiki akhlak. Setidaknya kita berusaha memperbaiki akhlak kita dari hal-hal yang kecil. berusaha. Semakin orang menuntut ilmu, semakin orang mempelajari akidah, mengenal Allah, Rabbul Alamin, seharusnya akhlaknya semakin berubah, akhlaknya semakin membaik. Semakin dia mengenal Allah, semakin akhlaknya menjadi baik. Jangan menjadikan alasan kita punya watak. Oh saya, saya watak saya sudah keras dari dulu. Oh saya orangnya emang gampang emosian. Iya, tapi itu bisa dirubah. Itu nggak selama yang demikian. Kita bisa rubah hal itu. Ya, kita berusaha memperbaiki akhlak, memperbaiki cara bicara. Ya, jika yang tadinya berbicara itu tidak mengkontrol kata-katanya, jika berbicara suka mengangkat suara, dia berusaha rubah. Ya, berusaha memperbaiki tata cara bicaranya, bagaimana dia bermuamalah sama manusia, dia berusaha memperbaiki akhlaknya. Salah satu cara agar memudahkan seorang memperbaiki akhlaknya adalah dengan mempelajari akidah ya, karena kaitan antara akidah dan akhlak itu sangat erat. Karena kita dapati orang yang kuat dalam akidahnya bagus dalam e, penerapan Akidahnya dalam dalam ilmu akidahnya itu akan tergambarkan dalam akhlaknya. Jika ada orang yang dia mendakwahkan akidah dalam dalam ilmu akidah, ketika ceramah dia e, membahas tentang pelajaran akidah sangat dalam, luar biasa, tapi akhlaknya buruk, itu menandakan bahwasanya ilmunya tersebut, akidahnya tersebut hanya sebatas di lisannya saja, hanya sebatas teori yang dia pelajari dan dia sampaikan tidak merasuk ke dalam hatinya. Karena yang menjadi pelajaran kita, kita lihat bagaimana Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kita tidak berbicara tentang Nabi SAW. Kita lihat akhlak guru-guru kita misalnya para masyayikh kita. Lihat akhlak mereka bagaimana. Kemudian contohnya kita lihat Syekhul Islam Ibn Taimiyah misalnya. Bagaimana akhlak beliau luar biasa. Bagaimana Syekhul Islam dalam sekali ilmu dalam ilmu dalam bab akidah beliau membantah seluruh aliran sesat di zaman beliau. Semua aliran sesat, semua firqah yang menyimpang di zaman beliau, semua beliau bantah. Beliau membantah Yahudi, beliau membantah Nasrani, beliau membantah Sufi, beliau membantah Ahlul Kalam, Tekalimun, Asyairah, semua beliau bantah. Syiah beliau bantah. Luar biasa dalamnya ilmu akidah beliau sehingga beliau banyak musuh keluar masuk penjara banyak yang mengkafirkan beliau ya banyak yang berusaha menyakiti beliau tapi lihat bagaimana beliau menghadapi semua itu dengan penuh kesabaran yang luar biasa dengan akhlak yang mulia sebutkan kisah beliau bagaimana seorang ulama di zaman beliau merupakan musuh Syekhul Islam Ibn Taimiyah ya. pernah menghasut penguasa ya pernah mengeluarkan fatwa tentang kafirnya Syekh islam Ibn Taimiyah. Kemudian juga pernah dia menghasut murid-muridnya sehingga dia dan murid-muridnya pernah memukuli Syekh islam digebukin sama orang ini dan murid-muridnya. Tatkala orang ini bermasalah dengan penguasa, dia dicari-cari, dia diburon sama penguasa pada waktu itu. Si ulama ini yang memukuli, yang memfitnah Syekhul Islam, diburan sama penguasa pada waktu itu dia bersembunyi di rumahnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah subhanallah lihat bagaimana akhlaknya beliau pernah juga dalam kisah ada seorang tokoh yang dia hendak dihukum mati oleh penguasa musuhnya beliau ya dia mengkafirkan Syekhul Islam orang ini tatkala ini orang hendak dihukum oleh penguasa Syekhul Islam yang langsung datang ke penguasa melobi dia supaya orang ini dimaafkan Subhanallah, bagaimana akhlak beliau luar biasa. Dalam kisah lain, disebutkan ada musuh, salah seorang musuh beliau yang sangat terkenal, permusuhannya dengan Syekhul si Islam. Ketika dia meninggal, orang ini meninggal. Muridnya datang kepada Ibnu Taimiyah yang mengatakan, "Ya Syekh, dengan gembira, muridnya mengatakan, 'Si Fulan telah meninggal, bersyukur di gembira dia.'" tegur oleh Syekhul Islam, "Jangan demikian," katanya. Kemudian Syekhul Islam pergi ke rumah keluarganya, mengatakan kepada istri mengatakan kepada anak-anaknya, "Anggaplah aku sebagai ayahmu sekarang. Jika butuh apa-apa, kabarkan kepadaku." Padahal ini musuhnya yang mengkafirkan dia, yang mukulin dia, yang memberikan fatwa menghasut penguasa agar menghukum mati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi beliau menghadapi semua itu dengan akhlak yang mulia. Ini bukti bahwasanya ilmu beliau, akidah beliau merasuk dalam hatinya luar biasa. Karenanya kita berusaha ya walaupun kita tidak mungkin bisa berakhlak sebagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW karena akhlak beliau adalah mu'ajizat. Tapi kita berusaha memperbaiki akhlak. Inilah wasiat salah satu wasiat yang Syekh, Syekh Muhammad bin Salih Uthamin tekankan. Wamatal tazam tabi hada fasatakunu harisan ghayat al-hirs ala al-ilmi bi syari'atihi wa akhlaqihi. Tatkala kita berpegang teguh dengan ini Ya, menjadikan beliau imam berusaha mengikuti tata cara ibadah beliau petunjuk beliau senang beliau mengikuti akhlak beliau jika kita beriltizam dengan ini maka kita akan semangat <tuh> dalam menuntut ilmu syar'i i. seluruh siswa di Al Wildan diajarkan cara membaca Al Quran sesuai dengan standar sanad baik dari jenjang kindergarten SD SMP maupun SMA. Output siswa Al-Wildan ketika lulus. satu Memahami akidah yang benar sesuai dengan akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan salaful ummah. Dua Siswa bisa menguasai bahasa Arab. Tiga Siswa menguasai bahasa Inggris. 4. Memiliki karakter ibadah yang kuat. 5 memiliki kualitas membaca dan menghafal Al-Quran dengan standar sanad. 6. Lulus dengan nilai di atas rata-rata. 7. -rata. Siswi diterima di perguruan tinggi luar negeri dan PTN favorit. Yang ketiga, beliau, rahimahullah, mewasiatkan masih kaitannya dengan Rasulullah SAW. an تكون داعيا لسنته ناصرا لها مدافعا عنها فإن الله تعالى سينصرك بقدر نصرك لشريعته. Poin ketiga hendaknya kita berusaha menjadi da'i, pendakwah yang mendakwahkan sunnah Nabi ﷺ, menolong sunnah beliau ﷺ, membela sunnah sunnah beliau. Karena karena sungguhnya Allah Swt akan menolong kita sekadar pertolongan kita terhadap syariatnya seberapa besar pertolongan kita terhadap syariat Allah seberapa besar pertolongan kita terhadap agama Allah maka sebesar itu pula pertolongan Allah yang akan yang akan Allah berikan kepada kita tentunya tidak semua orang harus menjadi dai tidak semua orang harus berperan sebagai pendakwah dai Orang-orang tertentu, tapi setidaknya yang lain berusaha membantu dakwah semaksimal mungkin, sebisa mungkin membantu berperan. hingga dia berada dalam koridor dakwah untuk menolong sunnah Nabi ⁇ alaihissalam, untuk membela sunnah Nabi ⁇ SAW. Ketika ada kajian misalnya, panitia-panitia kajian berusaha membantu, ya. Itu dia sudah mendapatkan pahala, membantu dakwah, membantu dakwah, membantu menyebarkan sunnah Nabi salatu jadi menjadi penitia kajian, menyiapkan kamera, menyiapkan tempat, bahkan tukang parkirnya pun dia insya Allah mendapatkan pahala. Karena apa? Karena dia berada dalam koridor tersebut, berusaha membantu menyebarkan dakwah, berusaha membantu menyebarkan sunnah Nabi salatu dan juga kita diperintahkan untuk membela sunnah nabi. AS. Ada yang mencela, meremehkan sunnah Nabi kita bela. Kita membela ajaran-ajaran uh, beliau alaihi salatu wasallam dari orang-orang yang merendahkannya. Kita tunjukkan bagaimana kita berusaha menolong agama Allah. Semakin kita semakin kita berusaha menolong agama Allah, menolong syariatnya, berusaha membantu menyebarkan dakwah, menyebarkan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, maka dengan itu juga Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Kemudian bagian yang ketiga dari wasiat yang beliau sebutkan Syekh Muhammad bin Shalih Al itu tadi bagian yang kedua ma'a Rasulullah sallallahu sekarang bagian yang ketiga yang hendaknya seorang muslim khususnya penuntut ilmu beriltizam berusaha memenuhi hari-harinya berusaha mengikuti metode-metode ini dalam kehidupan sehari-harinya yang ketiga adalah amalukal Syekh Muhammad Sallallahu menyebutkan yaumi ghairal amalan-amalan sunnah kalian selain amalan-amalan wajib amalan wajib nggak perlu kita bahas sudah kewajiban kalau tidak mengerjakan kita berdosa amalan-amalan wajib di sini Syekh menekankan amalan-amalan Sunnah, bagaimana seharusnya seorang menuntut ilmu? Seorang Muslim itu, dia menjaga amalan-amalan sunnahnya, berusaha menjaga amalan-amalan sunnahnya, khususnya pada penuntut ilmu. Hendaknya seorang Muslim secara umum punya satu amalan, ya, kita berusaha ya, nasihat untuk diri saya di sini, dan bagi para pendengar sekalian para siswa yang mendengarkan kajian ini hendaknya kita menyiapkan satu amalan satu saja yang kita bisa rutinkan setiap hari yang kita bisa berpegang teguh dengan amalan tersebut kita lakukan sampai kita meninggal dunia kita berusaha tidak meninggalkan amalan tersebut sampai kita meninggal dunia insya Allah amalan tersebut menjadi andalan kita ketika, ketika, menjadi andalan kita ketika kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla cari amalan yang mudah kita lakukan Siapkan satu amalan ringan yang bisa kita rutinkan setiap hari. Apa yang mudah untuk kita? Mungkin ada sebagian orang dia mudah baginya puasa Senin Kemis atau puasa hari Senin saja atau puasa hari Kemis saja lakukan dan konsisten istiqamah lakukan amalan tersebut jangan ditinggalkan sampai kita meninggal dunia. Sebagian orang mudah bagi dia untuk sholat duha misalnya dia rutinkan sholat duha dua, dua rakaat setiap hari dilakukan dia tidak tinggalkan sampai dia meninggal dunia berusaha ada yang mudah bagi untuk, untuk sholat witir sholat witir sebelum tidur misalnya sempatkan sholat witir sebelum tidur walaupun hanya satu rakaat atau tiga rakaat tapi dia konsisten melakukan itu tidak dia tinggalkan sampai dia meninggal dunia Usah berusaha, berusahalah kita punya satu amalan amalan andalan yang bisa kita rutinkan setiap hari seterusnya sampai kita meninggal dunia ini amalan akan akan berdampak besar bagi kehidupan akhirat kita ya kawan kita berusaha melaksanakannya dengan konsisten dan juga dengan ikhlas jika kita bisa sembunyikan amalan rahasia tersebut amalan yang kita runingkan itu lebih baik dan kita berpegang teguh dengan amalan ini kata Nabi Alaihissalam khairul amali adua muhawa yang Sebaik-baik amalan adalah yang rutin, kontinu dilakukan walaupun amalan itu sedikit. Yang mudah-mudah saja. Ya, sholat dua rakaat duha, tapi terus lakukan setiap hari. Jangan dia berusaha sholat duha setiap hari 12 rakaat. Berat, ya mungkin satu dua hari berikutnya sudah futur dia. Ya. Tapi dia lakukan dua rakaat, dua rakaat setiap hari dua rakaat, tapi dia kontinu lakukan itu. Terus dia tidak tinggalkan. Ada yang dia sholat witir sebelum tidur dua rakaat, setiap semua tidur dia salat witir satu rakaat, tapi dia continue lakukan itu setiap hari sampai dia meninggal dunia. Itu amalan akan menjadi pembelanya di akhirat nanti insya Allah Taala. Karenanya di sini Syekh menyebutkan menekankan tentang amalan-amalan sunnah harian. Jika kumta min al lail fadzkur fadzkur Allah Taala wadu Allah bima shi'ta min du'a fi hada mautin bil -ijabah. Jika kita bangun malam, ya beliau mewasiatkan untuk bangun salat malam. Jika kita bangun malam, maka berusahalah kita berdoa kepada Allah. Apa saja doa yang kita hendaki. Karena berdoa pada momen tersebut sangat layak untuk diijabah ya sebagaimana hadis yang masyhur yang sudah sering kita dengar sama-sama yang wa taala hina -akhir, Allah turun ke langit dunia Ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Kata Allah berang siapa yang berdoa kepadaku, mayduni fastajiblah. Fa siapa yang berdoa, berdoa kepadaku akan aku jawab, kata Allah SWT Maka hendaknya kita berusaha ya, beliau wasiatkan di sini untuk bangun salat malam di sepertiga malam, waktu yang mulia, waktu yang penuh barokah tersebut berdoa. Ini hendaknya dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Tapi jika dia nggak mau, jika dia nggak nggak mampu bangun salat malam, dia salat di awal malam tidak masalah. Dia terhitung salat malam seperti yang kita sebutkan. Dia salat witir sebelum tidur misalnya. Dia tahu dia susah bangun tengah malam. Kalau dia tidur susah bangun, nggak bisa bangun sepertiga malam berat, maka dia salat berusaha salat malam sebelum tidur. Hendaknya dia jangan tinggalkan. Karena Nabi Wasallam ya tidak pernah meninggalkan dua amalan sunnah yaitu salat yang paling beliau jaga luar biasa bahkan saat safar beliau tidak tinggalkan dua amalan ini yaitu salat witir dan sholat salat qabliyah subuh kemudian setelah bangun malam berdoa kemudian beliau menyebutkan tadi sunnah yang kita sebutkan di awal pada pertemuan pertemuan yang lalu bertafakur membaca ayat akhir surat al-imran innafi wal hadis yang sudah kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu. Hatta surat Ali Imran. Sampai selesai surat Ali Imran. Wahia 10 ayat. Itu ada 10, 10 ayat. Taib. Kenapa Syekh Muhammad bin Salih Uthaymin mewasiatkan ini ya ikhwan? Kenapa beliau wasiat amalan harian yang pertama beliau wasiatkan kepada para penuntut ilmu syar'i yaitu salat malam. Karena amalan ini ketika seorang bangun sepertiga malam dia sholat dia berdoa kepada Allah menjelang subuh. Ini akan menjadikan harinya penuh keberkahan, ya, ikhwan. Harinya akan berjalan dengan teratur, harinya akan berjalan dengan penuh keberkahan waktunya berkah yang dia lakukan penuh keberkahan jadi dia mudah dalam menutup ilmu dia mudah dalam membaca dia mudah dalam menghafal karena apa karena harinya penuh, penuh dengan keberkahan kenapa karena dia memulai harinya dengan sholat malam ya ini beliau menekankan ini karena melaksanakan hal tersebut akan mendatangkan keberkahan untuk harinya ya apalagi jika dia jika dia setelah sholat malam, dia sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian sholat, setelah sholat, sholat subuh dia dikir pagi, kemudian setelah itu dia membaca Al-Quran. Salah satu hal yang paling bisa mendatangkan keberkahan untuk waktu kita, keberkahan dalam hari kita, yaitu kita sempatkan untuk membaca Al-Quran, terutama setelah sholat subuh. Maka hari kita akan penuh keberkahan. maka hari kita akan penuh dengan keberkahan. Maka bagi penuntut ilmu, keberkahan waktu sangat dibutuhkan dia punya banyak waktu untuk belajar, untuk menghafal, untuk membaca. Waktunya tidak hilang begitu saja. Betapa banyak kita, hari kita, hari-hari kita habis untuk main HP. Whatsapp, Instagram, lihat medsos-medsos yang lainnya. Habis tanpa terasa satu jam. Setengah jam, satu jam, hilang begitu saja. Sia-sia waktu, hilang keberkahannya. Karena melakukan hal-hal yang sia-sia main HP, ya, nonton TV, nonton film, main game. Ini udah waktu hilang sia-sia, ya tidak dapat keberkahan waktu dan waktunya tersebut yang sangat singkat tersebut dia lakukan, dihabiskan untuk melakukan hal-hal yang yang sia-sia mubazir bahkan maksiat wal billah. Artinya seorang menuntut ilmu hendaknya berusaha melakukan itu tadi. Salat malam dan membaca Al-Qur'an, Kemudian yang kedua, beliau rahimahullah mengatakan, "Solli ma kutiba laka fi fi akhir al-lail wa salataka bil witr." Tadi setelah bangun salat, setelah bangun malam tadi ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sempatkan salat kata kata Syekh salat malam ya, salat tahajud maksudnya. Dan tutuplah salat salat malam kalian itu dengan witir. Ya, tadi kita sebutkan witir ini bisa dilakukan uh, sebelum tidur boleh, Ya, kalau dia bisa bangun akhir malam, bagus dia sholat di akhir malam dia menutup sholat tahajudnya dengan sholat witir. Tapi apabila dia sholat sudah sholat witir sebelum tidur, kemudian dia terbangun sholat terbangun di tengah malam seperti malam terakhir dia ingin sholat lagi, boleh dia sholat lagi. Dia sholat tahajud tapi jangan dia witir lagi. Karena tidak boleh witir dua kali dalam satu malam kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada dua sholat witir dalam satu malam. Kemudian yang ketiga, hafidh alama tayasaralaka min adhkaris sabah. Jagalah zikir pagi, kata Syekh. Ya. Jagalah yang mudah bagi kita, kita rutinkan yang mudah bagi kita dari zikir-zikir pagi. Jangan ditinggalkan. Walaupun hanya sebagian. Zikir pagi petang itu tidak harus dibaca semuanya jika kita sibuk ya baiknya dibaca semuanya tapi jika kita ada kesibukan buru-buru baca sebagian tidak masalah nggak harus dibaca semuanya dibaca sebagian juga juga nggak masalah boleh ya jangan sampai ditinggalkan ada istighfar satu kali dia belum sanggup istighfar satu kali istighfar 10 kali 20 kali nggak masalah yang penting jangan ditinggalkan nggak harus dibaca semua dan tidak harus dibaca berurutan sebagaimana dalam buku-buku zikir -buku pagi petang Zikir tersebut bisa dibaca secara acak. Mana yang kalian hafal, dibaca. Jangan sampai ditinggalkan setiap pagi. Kemudian beliau menekankan baca Qul mi'ata marrah, baca seratus kali. La ilaha illallah la syarika lahu wa wa ala qadir. dibaca seratus kali. Beliau menekankan ini karena agungnya kalimat ini. Zikir yang paling afdol tahlil, la ilaha illallah. Nabi SAW sebutkan barang siapa yang membaca la ilaha illallah la syarika lahu al mulku la wa lahu hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir 100 kali dalam sehari kanat lahu adl 'ashri riqab pahalanya seperti dia membebaskan 10 budak bayangkan wa kutibat lahu mi'at sayyi'ah mi'at hasanah ditulis baginya 100 kebaikan wa muhiyat anhu mi'at sayyi'ah dihapuskan bagi darinya 100 keburukan seratus dosa. Wakanat selahu hirzan mina syaitan yau mahu hatta yumsi dan baginya perlindungan dari syaitan di hari itu sampai sore hari kalau dia baca itu seratus kali. Walam yati ahadun bi afdala mimma jaa bihi illa ahadun amila akthara min dalik dan tidak ada yang bisa menandingi pahalanya di hari itu kecuali orang yang mengamalkan lebih dari dari seratus kali. Subhanallah. Karenanya beliau menekankan zikir itu, menekankan zikir ini dibaca harus sekali karena apa? Karena keberkahannya dan karena besarnya pahalanya. Kemudian yang keempat, beliau rahimahullah menyebutkan salli raka'ati duha. Sempatkan untuk sholat dua rakaat duha. Ya, dua rakaat saja. Kalau bisa empat rakaat bagus. Ya ini juga wasiat ini, wasiat sholat duha, Nabi wasiatkan kepada sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan wasiat tersebut tidak ditinggalkan oleh oleh Abu Hurairah sampai beliau meninggal dunia. Ya. Abu Hurairah menyebutkan awsani khalili bi thalath. Rasulullah SAW menyebutkan mewasiatkan kepadaku tiga hal di antaranya rakaat duha, dua rakaat salat duha. Kalau bisa kalau bisa salat empat rakaat itu lebih bagus. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Adam, Irka'li arba'a raka'atin min awwalin nahar Akfi'ka akhirahu Wahai anak Adam, ruku'lah untukku Di awal siang empat raka'at Maka aku akan penuhi Bagi kalian kebutuhan kalian di hari itu Kemudian yang kelima Hafidh ala adhkaril masa' Ma tayassara minha Jagalah zikir petang Sama seperti tadi pagi Apa yang mudah bagi kita baca Di zikir petang, baca Jangan ditinggalkan, walaupun tidak baca semuanya Usahakan dibaca zikir, zikir petang. Jangan tinggalkan sama sekali. Sempatkan waktu. Jika kita sudah lancar membacanya, hanya butuh 10 menit untuk menyelesaikan itu ya, kawan. Bagi yang sudah cepat, bisa cepat membacanya, dia hanya butuh 10 menit. Tentunya lebih afdal, lebih baik ketika dia membaca zikir-zikir pagi dan petang, dihadirkan maknanya. Karena ketika seorang membaca zikir pagi dan petang, dengan penghayatan menghadirkan maknanya menghadirkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu pahalanya berbeda dengan orang yang hanya membacanya hanya di lisan saja tapi hati dan pikirannya tidak hadir beda pahalanya ketika dia membaca zikir itu dia renungi maknanya seperti doa yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu salah satu dalam rangkaian zikir pagi petang ya hayu ya qayyum rahmatika astaghith Ya Allah Zat yang maha hidup dan menghidupkan yang lainnya Dengan rahmatmu aku minta pertolongan Aslih li sya'ni kullahu Perbaiki segala urusanku ya Allah Dia baca itu sambil dia merenungi Dia menghadirkan kebutuhannya kepada Allah taala. dia butuh pertolongan Allah <tolongan> Jangan kau Jangan kau wakilkan kepadaku ya Allah Jangan kau timpakan kepadaku segala urusanku Walaupun hanya sekejap mata Jangan ya Allah Tawakalkan semuanya kepada Allah Ketika dia membaca itu dengan penuh perenungan maka pahalanya berbeda ya akhwan. Ketika seorang sholat dengan memahami makna yang dia baca ketika sholat dengan orang yang hanya sholat baca dikir sholat tapi dia tidak tahu maknanya pahalanya nggak sama. Karena Syekhul Islam menyebutkan ada dua orang jika ada dua orang sholat bersebelahan dengan gerakan yang sama dengan bacaan yang sama pahalanya bisa berbeda antara langit dan bumi karena apa? Karena yang satu dia memahami maknanya dia membacanya dengan khusyuk dan yang satu membacanya tapi pikirannya kemana-mana. Taib itu dia bagian yang kedua dan ketiga dari wasiat Syekh Muhammad bin Saleh al Taimin. Jadi kita ulangi lagi pada pertemuan yang lalu kita sebutkan bagian yang pertama dari wasiat ini yaitu ma'a ma Allah azza wajalla. Bagaimana bersama Allah azza wajalla. Kemudian pada pertemuan ini kita menyebutkan dua dua bagian yaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang bagian yang ketiga uh, amalan harian kita, amalan sunnah harian kita yang uh, beliau wasiatkan untuk kita rutinkan bagi penuntut ilmu khususnya dan bagi kaum muslimin secara umum. Uh, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membagi, uh, kita akan membahas bagian yang keempat dari uh, wasiat. Syekh Muhammad bin Salih al-Thaymin bagi para penuntut ilmu ini InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya Dan itu merupakan pertemuan penutup dari uh, serial kajian ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Semoga bermanfaat Nasallallahu Azza wa Jalla In yuwafiqana jami'an lima yuhibbu wa yurda Wa in ya'khut bi'ayyidina ilal salati mustaqim Wa in ya'ja'alana hudatan muhtadin. وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم واولئك هم اولو الالباب صلى الله على نبينا محمد وعلى ال محمد واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إن انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا